Ibu Hadi, jelas enggak? Lihat enggak? Allah Akbar. Sosok Allah maksudnya ala Sayyidina Muhammad. Sosok pesugihan ini, kuntilanak pesugihan ini. Sosok makan bayi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak Hadi, kuntilanaknya makan bayi. Astagfirullahaladzim. Masa iya, kuntilanak makan bayi? Allah, Allah. Hei, hadir. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini kita datang kembali ke salah satu tempat yang menorehkan tragedi kepada kaki Bang Hadi. Iya, betul. Bang Hadi di sini patah kakinya ya Bang Hadi ya? Iya. Bang Hadi sempat di ronsen, kemudian Bang Hadi menggunakan tongkat. Iya, dan harus rehat beberapa bulan dikarenakan tidak bisa berjalan. Dan kali ini kita kembali lagi ke tempat ini yang menyimpan banyak sekali nilai-nilai mistis, pemirsa. Dan tulang muda saya patah banget. Iya, tulang muda Bang Hadi patah ketika di ronsen. Dan di sini kita menemukan sosok wujud dari pesugihan. Pesugihan cincin emas. Jadi si setan itu pakai cincin, pemirsa. Nah, ya, kemarin kita lihat ada cincinnya, Bang. Iya, betul, Bang Hadi. Di sini kita melihat setan itu memakai cincin. Baru kali ini saya juga kaget. Terlihat seperti manusia kalau menurut saya, Bang Hadi ya. Iya. Setan itu kayak manusia, pemirsa. Padat, jelas. Mungkin bisa jadi itu adalah dulunya manusia menjelma menjadi setan, atau manusia yang terkekang jiwanya, arwahnya jadi setan, Bang Hadi. Ini merupakan tempatnya, pemirsa. Hati-hati, di sini juga ada ular, banyak sekali ular. Nah, di sini dahulunya adalah tempat rekreasi atau rumah makan. Lewat sini, Bang Hadi, ini. Silakan Bang Hadi lewat situ kalau mau lewat sini. Rekreasi tempat rumah makan, pemirsa, yang cukup bagus ya. Masih bisa kita lihat. Sini peninggalan-peninggalannya masih cukup rapi dan asri ya, Bang Hadi ya. Tapi saya ulang lagi cerita-cerita yang sebelumnya. Di sini itu dahulunya adalah suatu desa, desa pesugihan. Desa-desa yang padepokan-padepokan sesat, Bang Hadi. Sekte sesat di sini. Nah, coba kita pengen lihat lagi di sini sosoknya ada apa sih gitu. Ini kan rumah makan, ini kayaknya lesehan-lesehannya ya, Bang Hadi. Iya, tadi sih sudah bilang ini lesehannya.
trip loh hari itu. Iya. Ya, di sini tempat makannya. Assalamualaikum. Wis. Iya. Kita ini berada di pinggir jalan, pemirsa. Tapi ini jalannya sangat curam. Berbahaya sekali. Sehingga kendaraan tidak bisa masuk. Saya baru pulang dari Sulawesi, langsung explore emang tadi ya. Iya. Kemarin saya banyak sekali pengalaman mistis di sana, Bang. Sulawesi seram lebih kan. Seram dibanding tanah Jawa ya, Bahadia? Iya. Hati-hati, Bang. Suara dengeran gak? Ya, suara motornya. Suara kuntil anak. Tuh. Suara. Wah, ini ada jalan lagi ke atas, Pak Hadi. Wah, iya, ada jalan lagi ke atas nih. Penasaran gak kita ke atas, coba? Itu hutan kayaknya, Pak Hadi. Ini seperti jalannya ke hutan. Oh ya, Bang Hadi. Dan di sini ada rumah, Bang Hadi, ternyata. Hah? Ada rumah, Bang Hadi. Rumah? Oh iya. Mau masuk? Kita kemarin nggak kesini ya? Iya. Mau kita masuk sini? Ya, coba kita kesana. Jadi, Bang Hadi. Ada rumah apa ini? Allah suara. Ada rumah apa ini? Allah suara. Ada rumah apa ini? Allah suara. Tertawa. Hei, suara kuntilanak kau. Tetap sugihan. Bang Heri, ada kuntilanak di sini. Hah? Mana? Disuruh nangis. Mana? Di kanan, iya beneran. Ini kalau nggak ada suara kendaraan. Terdengar. Sini di pohon pisang ini. Hei, syaitan. Saya tidak takut kepada Anda. Saya tantang kalian. Muncul di hadapan kami. Coba kita masuk lagi dong. Bang Hadi duluan yang masuk, karena ini nggak muat. Cukup, nggak cukup. Bisa, Bang Hadi. Serem banget, Bang Hadi. Iya, Bang Hadi yang masuk. Kayak rumah berlumut banget, Bang Hadi. Iya. Berlumut. Nanti Bang Hadi foto juga ya. Foto. Aduh. Assalamualaikum. Masuk, Bang Hadi. Apakah ini rumah atau gudang itu ya? Tunggu. Apa dan saya? Hei, rumah apa ini? Hah? Rumah apa ini? Sekecil gini. Ini dulunya merupakan rumah benar. Dulunya rumah, Pak Hadi. Rumah ya? Iya. Apa bukan gudang? Bukan, ini di rumah orang. Tapi mungkin dulunya adalah warung. Warung-warung zaman dulu nih, Bang Hadi nih. No. Mana? Sini nih. Warung kopi, warung apa? Oh iya, iya, warungnya. Es gitu ya. Iya. Kamu juga kampung ini, Bang Hadi. Mistis. Mistis banget. Masih ada token listrik, Bang Hadi. Cek pulsa aja, Bang Hadi. Bang Heri! Hoi! Allah Akbar! Astagfirullahaladzim. Pak Hadi kagetan. Lagi ngagetin gitu. Pak Hadi kagetan. Kita turun lagi. Kita bercanda, Bang Heri. Perhatikan di atasnya, khawatir ada ular. Kemarin itu kan kita di sini tuh ada suara musik gamelan gitu, Bang Hari. Iya. Ini nggak ada ya? Hari ini tidak ada. Kayaknya mungkin kemarin adalah hari beruntung, hari mistis. Allah. Allah. Hari mistis. Allah. Allah. Hari mistis. Allah. Allah.
Hei, Dajjaluddin, Dajjalwati, Dajjal sono. Hei, nantang dia, nantang. Gimana bahari? Pohon ini, pohon ini, pohon kelapa ini. Hah? Pohon ini. Di atas pohon kelapa. Coba coba di atas, di atas, di atas ya, di atas ya. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah. Ya Allah. Jangan sini, jangan di bawah sini. Hei, gerak. Jangan di bawah sini, Bang Heri. Kenapa? Kelapanya jatuh. Ya Allah, ya Allah. Di atas. Di atas pohon enggak? Di atas genteng. Siapa Anda? Siapa Anda yang mencelakakan saya kemarin? Nih. Mbah Hadi sini datang untuk menantang kalian. Kurang ajar Anda ya. Membalas dendam Mbah Hadi sini. Ini musala Mbah Hadi. Ini musala. Soalnya bang, iya. Sebelah, ke arah sana. Kemana kita nggak kesini? Hah? Enggak, kita kemana nggak kesini? Lihat kok bulu sayangnya. Patah ya bang, ini? Patah tulang. Ngeri banget. Suaranya kayaknya rame banget bang, ini. Suaranya ramai tapi sosoknya tidak terlihat, tidak nampak ya, iya. Di mata ini akibat panjang. Suara apa namanya? Suara kendaraan. Ya Allah, 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 gerak, 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 gerak. Gerak, gerak, gerak. Akibat suara-suara bising kendaraan tanah ini. Cukup ramai sekali. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah. Kan ya? Iya, Mbah Hadi terjatuh tepat di sini pemirsa. Menurut para guru kami, Mbah Hadi ini kakinya dipegang oleh salah satu tangan goib. Tangan goib yang sedang berpesta. Iya. Soalnya pada saat malam itu ada musik gamelan, gitu Bang Heri. Iya. Karena itu katanya kita itu datang di pada saat neptu atau weton, wetonnya itu pas pada saat dia itu berkumpul berjamaah di sini. Jamaah. Iya. Makanya kemarin itu pas saat kita uji nyali seperti terekam yang juga tidak bohong deh. Apa? Iya kan? Yang juga tidak gitu. Ada yang berdansa. Iya. Karena memang sifat setan seperti itu ya. Kadang orang ini Bang Hadi apa aneh, kenapa setan, maaf ya, ada bisa berhubungan intim, ada bisa berdansa. Katanya masa iya setan berhubungan intim bang? Karena memang berhubungan intim di depan umum itu sifatnya setan ya Bang Hadi ya. Iya, bukan setan kalau nggak berhubungan intim mah. Iya. Setan itu kekal, dan konon di dalam kitab tafsir Munir itu setan itu dalam satu malam itu bisa melahirkan beratus-ratus anak. Dalam satu malam doang, Pak Hadi. Dalam satu malam. Kalau manusia 9 bulan. Iya. Kucing 3 bulan. Setan satu malam. Luar biasa sekali ya. Makanya semakin mendekati hari akhir, semakin tinggi godaan setan. Gitu ya. Iya. Assalamualaikum. Ya rijalal ghaib, ummul arwah, hadir.
Hadir, hadir. Datangnya kami kemari untuk menantang kalian. Kelapa. Ada yang melempar kita kelapa. Kan? Bener kan? Apa kata saya tidak? Hati-hati Bang Hadi ini. Pohon kelapa yang kena kepala Bang Hadi ini bisa berubah kepala Bang Hadi. Saya lupa ingatan loh ini. Amnesia. 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 Kuat Bang Heri, pohon kelapa itu kuat. Buah kelapa itu kuat Bang Heri. Eh? Allahu Akbar. Enggak ada siapa loh ini. Ah. Sini, kamu hadir. Allah. Apa ini? Allah. Ini barbar ini kan sini. Allah. Allah. Barbar dia, barbar. Barbar. Hadir kalian, hadir. Coba kita langsung challenge saja Bang Hadi. Ini kita sudah cukup lama di sini. Kita saya banyak semut Bang Heri kaki saya. Hah? Buka sepatunya, buka. Allahu Akbar. Kaki saya mulai diserang. Buka sepatunya. Itu artinya Bang Hadi lagi kena ini. Ujian. Ujian. Buka. Apa? Udah enggak. Oke, Bang Heri. Bisa kesirep Bang Hadi, bisa kesirep Bang Hadi, bisa lemah. Kita mau melihat bekas kepala kerbau bangkai sini. Kemarin. Yang kemarin kita jumpai. Bismillah. Apakah ini masih ada? Oh, masih ada. Bisa. Bahari masih ada. Sini, Bahari, sini kemarin. Baru 2 sebulan yang lalu, Bang. Iya. Lihat. Oh. Darahnya. Udarah. Allahu Akbar. Sorry ala Sayyidina Muhammad. Ya hayu ya qayyum. Bau bangkai ya. Siapa Pak Hadi ini? Sosoknya ini sepertinya mulai ingin berkomunikasi. Coba kita mencoba untuk berkomunikasi lebih dalam pemirsa dengan sosok ini. Halo, assalamualaikum. Kamu mau saya kirim salam atau saya kirim balik santetnya? Hadir. Siapa kalian? Hadir, siapa kalian? Saya tanya. Hah? Hadir, siapa kalian? Saya tanya. Sosok wanita atau laki-laki ini? Saya meminta kalian untuk berkomunikasi. Kok kaki saya tiba-tiba kumat Bang Heri? Tahan lah Hadi. Kumat kayak sakit yang hidup selayonya. Suara. Apa ini? Tanda apa ini Bang Heri? Bang Heri itu lagi diperes lagi kakinya karena Bang Heri ngelemah. Saya harus apa Hadi? Baca istighfar. La haula wala quwwata illa billah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Hadir. Dia masih belum mau berkomunikasi dia. Sosoknya masih belum mau berkomunikasi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Kita mencoba untuk ke bawah pemirsa sama Bang Hadi. Bang, karena ada suara dari bawah setan nih kayaknya di bawah. Bang, saya mendengar suara bayi. Hah? Saya mendengar suara bayi nangis. Di mana? Iya, Bang Hadi.
hilang Mahdi. Di bawah Bang Hadi, setannya ini di bawah sosoknya nih. Oke, ke bawah aja, kita ke bawah. Sini. Kita sini Bang Hadi. Allahumma sholli Muhammad. Ada suara di sana. Di mana? Ada suara dari sana. Gimana Bang Hadi? Eh, Bang Hadi. Jelas enggak? Lihat enggak? Allahu Akbar. Sosok Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sosok pesugihan ini, kuntilanak pesugihan ini. Sosok makan bayi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Eh, Bahadi, kuntilanaknya makan bayi. Astagfirullahaladzim. Masa iya, Mak, kuntilanak makan bayi? Allah, Allah. Hei, hadir. Siapa? Kemana dia? Ibu Hadi, jelas enggak? Lihat enggak? Allahu Akbar. Sosok Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sosok pesugihan ini, kuntilanak pesugihan ini. Sosok makan bayi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu Hadi, kuntilanaknya makan bayi. Astagfirullahaladzim. Masa iya, Mak, kuntilanak makan bayi? Allah, Allah. Hei, hadir. Siapa? Kemana dia? Masuk dia, masuk ruangan Bang Hadi. Kita kejar Bang Hadi, kita kejar Bang Hadi. Kejar Bang Hadi. Kejar Bang Hadi. Tenang Bang Hadi, tenang. Kita kejar. Kita kejar Bang Hadi. Kita kejar Bang Hadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sini Bang Hadi. Hei. Enggak ada Bang Hadi. Kemana dia sosoknya? Ini siapa puterin? Keliling Bang Hadi, keliling Bang Hadi. Kelilingin di bawahnya Bang Hadi. Orang enggak percaya Bang Hadi. Keliling Bang Hadi. Hadir. 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 Hilang Bang Hadi. Hilang Bang Hadi. Jelas tadi pemirsa, sosok perempuan lagi makan bayi di sini. Iya. Itu kuntilanak pesugihan. Suara bayi. Coba. Kita tungguin suara. Soal aja kita uji nyali tapi bang. Suara Bang Hadi, denger gak? Suara. Kita mau tinggalin gak ada. Maksudnya kita mau tinggalin suara lagi. Masih keluar lagi Bang Hadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Di atas, di atas topi. Di mana itu? Oh, di atas nih, di atas. Setan biasanya ini, setan. Di kalaku setan ini memang kurang asem. Udah, pemirsa tutup aja Bahdi ya. Ya. Cukup lama ini. Oke, pemirsa, ini dia sekelum kisah di malam hari ini. Jelas tadi kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri sosok perempuan kuntilanak pesugihan sedang memakan bayi. Inilah dia,
Kulun Kisah di Penusara malam ini. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa.